Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PPNT, penerima lama dan baru. Ada informasi terbaru yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bonus tambahan akhir tahun pada hari ini, yang alhamdulillah di berbagai daerah ini terpantau sudah ada KPM yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya pada hari ini, yang begitu indah, penuh kebahagiaan. Banjir bantuan sosial benar-benar masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara maupun oleh PT Pos Indonesia sampai malam hari nanti. Dan bagi KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini, tambahannya, saya ucapkan selamat. Segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin. Bagi KPM yang merasa tetangga atau kerabat Anda sudah pada cair bantuan tambahannya, sementara Anda belum juga cair, ini harap bisa sabar, karena pencairannya ini dicairkan bertahap dan berbeda-beda di setiap daerah. Dan bagi KPM yang sudah mengecek, ternyata nama Anda sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan tambahan akhir tahun, bantuan El Nino atau bantuan tambahan beras, ini akan segera dicairkan dalam waktu dekat. Surat undangan pencairan benar-benar akan segera menyusul dibagikan di daerah Anda, karena proses pencairannya ini nanti akan ada beberapa termin pencairan bertahap sampai akhir Desember mendatang. Dan berikut langsung saja, terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang baru saja cair bantuan sosialnya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja, keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini cair lagi. Semoga daerah Anda termasuk. Langsung saja, update bantuan sosial yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini. Terpantau daerah Ciamis, Jawa Barat juga sudah menyusul cair untuk bantuan tambahan bonus akhir tahun berupa beras 10 kg untuk alokasi bulan Desember. Wilayah Ciamis, surat undangan pencairan bonus tambahan akhir tahun sudah mulai dibagikan oleh PT Pos Indonesia. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuan tambahannya pada hari ini.